Musik adalah bagian dari kehidupan manusia, dan musik juga digunakan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. This is a good news for you. Gereja Bethlehem mengerti betul mengenai pentingnya musik dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, melalui Psalo School of Music and Art, kami tetap memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat melalui online. Dan walaupun dalam masa pandemik seperti sekarang ini, kita tetap melayani mereka. Berikut adalah kesaksiannya. Hai, saya Jamie Permana, selaku dari Kepala Sekolah Psalo Music School and Art. Seperti yang tadi Pak Arif katakan, bahwa Psalo ini sebuah dari pelayanan GSJA Bethlehem yang bergerak dalam bidang musik. Untuk saat ini, program Psalo yang sedang berjalan adalah kelas online. Di mana untuk kita belajar kelas online bisa melalui aplikasi Zoom atau Google Meet atau melalui WhatsApp video call. Halo, saya Sandra. Saya belajar musik di sekolah Pesalo sejak tahun 2017. Sempat berhenti karena kesibukan. Sejak pandemi COVID ini, saya belajar lagi secara online dan ternyata lebih menyenangkan dan fleksibel waktunya. Saya pilih sekolah musik Pesalo karena gurunya dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mentransfer ilmu dengan secara sederhana, juga sabar mengingat usia saya yang sekarang. Motivasi saya belajar musik di usia sekarang karena sejak kecil saya senang lihat orang main gitar, jadi saya kepengen bisa main. Juga saya bisa melakukan pujian dan penyembahan sendiri. Terima kasih Pesalo, Tuhan Yesus memberkati. Ternyata benar bahwa musik ini tidak memandang usia. Contohnya untuk Cisandra yang satu ini. Jika ada kemauan yang lebih, maka kita pasti akan bisa. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Sekolah Musik Pesalo and Art, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Ya, sekian informasi dari saya. Saya kembalikan kepada Pastor Arif. Demikian kesaksian tadi dari Pesalo School of Music and Art. Dan pada hari ini saya ingin tetap mengajak kepada saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran saudara ikut dalam ibadah online GSJ Bethlehem besok. Dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus berkati saudara. In his ministry, Pastor Arif Multi Ardania.